Okay, good morning everybody. Good morning, Mister. Okay, thank you. Today we will continue our lessons for TIC. Kita akan lanjut pelajaran kita untuk TIC. What does it TIC stand for? TIC kepanjangannya apa yo? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Okay, thank you Rahma, thank you Keisha. Halaman berapa, Mister? Wait, before we study, sebelum kita belajar, let's pray together. We start with prayer. Okay, kita mulai dengan doa. Berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Pray start. Pray finish. Berdoa selesai. Okay. Jatuh terus. Okay, did you have your TIC? Did you have your TIC book? Sudah ada buku TIC-nya kan? Sudah. Okay. We start with a song. Kita mulai nyanyi dulu dong. Nasionalis kita, karakter nasional. Tahu lagu apa yang mau kita nyanyi? Berapa, Mister? Tunggu dulu, kita bernyanyi. We'll sing Indonesia Raya first. Okay, kita nyanyi Indonesia Raya dulu. Okay, next week, minggu depan, I change the song. Kita ganti Hari Merdeka. Let's share. Cici, wow. Lihat gambarnya. Yeah. Oke, okay, let's sing. Kita nyanyi. Ayatku semua bangunlah badannya Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeri yang kita. Indonesia Raya, Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia. Okay. Terima kasih. Okay, now let's start our lesson. I want to give you information. Okay, sekarang we will have a short meeting. Our meeting is short. Pertemuan kita singkat hari ini. Okay, why? Gambar Mister besar ya? Yeah. Okay, good. Our meeting today is short. Pertemuan kita singkat saja hari ini. Because I want to review, Mister mau mengulang our lesson in unit 1, okay? Mister mau review unit 1, because next week, karena next week, minggu depan, we will have daily test, okay? Kita akan ada ulangan. So, I will review our lesson, kita akan mengulang pelajaran kita, and you will have a task for reading, dan kalian ada tugas reading, membaca. Okay? Membaca apa, Mister? Wait. Now, open your book. Sekarang buka bukunya. Before we... Apa, Mister? Jangan, Mister. Yes, that's right, Josh.
Open page 10. Halaman berapa, Mister? Open page 10. Halaman berapa, Mister? Open page 10, my dear. Buka halaman 10. Yes. Sudah, Mister. Okay, good. Now listen carefully. Dengar baik-baik ya. This is, if you see there, kalau lihat di situ, on the top, we have kegiatan berikut dapat digunakan untuk mengembangkan nilai-nilai gemar membaca dan menunjukkan rasa ingin tahu. Mister. Ya. Halaman berapa, Mister? Ini kan sudah besar nih, membaca halaman 10. Nggak kelihatan di layarnya? Okay, saya kayak gini, Mister. Saya kayak gini, Mister. Iya, betul kan? Halaman 10 kan? Iya. Oke, jangan khawatir, betul itu. Oke, that's right. Okay, now listen to me, dengan Mister ya. This one will become your task. Okay, nanti jangan diri kita sekali. Kenapa, Mister? Nah, look, Mister sering minta kan? All the note must be submit. Semua catatan harus dikumpul. Ada yang belum kirim catatan. Kenapa harus ngumpul catatan? I need to check. Mister harus periksa. Kenapa periksa? Apa yang mau diperiksa, Mister? Nah, since we have online, karena banyak yang online ini, karena belajar di rumah, jadi sudah jarang menulis. Sudah tidak tahu menulis. Nah, makanya Mister kasih catatan. So you can practice supaya kalian bisa latihan, harus bisa menulis, oke? Okay? Even though you study at home, walaupun kalian belajar di rumah, you need to write, tetap harus latihan menulis. Sekarang siapa yang sudah bisa menulis rapi? Ada yang bisa menulis rapi? Ya, saya Mister. Oh, Alta bisa. Jos bisa. Mister. Coba Mister stop dulu ya. Mister stop dulu, share Mister. Mister mau lihat dulu. Tunggu ya, Mister Imo. Siapa yang bisa nulis rapi? Mister mau lihat. Angkat tangan. Angga, sudah. Mister. Ya, Mister. Oh, Keisha, oke. Okay. Pak Reza sudah bisa nulis? Oh, udah bisa semua rata-rata. Emir bisa nulis? Peter. Melisa sudah bisa nulis? Ya, Mister. Nah, kalau sudah bisa nulis, nah Mister akan lihat di catatan kalian, sudah bisa nulis, kirim catatan yang Mister suruh ya. Nah, kali ini ada dua ya, bisa menulis dan bisa membaca. Oke, okay? Kegiatan hari ini kita akan membaca cerita. Oke, okay, literasi namanya. Jadi sekolah itu ada literasi. Harus bisa membaca dan menulis, karena ketika belajar online, banyak yang sudah malas baca, malas nulis. Oke? Okay? Jadi kita akan melakukan kegiatan halaman 10. Later on, nanti, I will open online library. Mister lagi buat ini, perpustakaan online. Ya, tadi kan kesehatan Mister buat ya, nanti kesehatan terus ada, kita coba. Terus Mister sekarang sedang buat perpustakaan online. Jadi kalian akan bisa akses buku-buku secara online ya, buku digital. Jadi contohnya, Mister gimana contohnya? Oke, sebentar. Mister kasih contoh buku digital. Mister masih mengumpulkan bukunya. Jadi ini kerjaan Mister banyak ini ya. Mister kasih tahu buku digital namanya. Sebentar, buku digital. Kegiatan. Karena Mister mau bagi kasih tahu buku online. Nanti begini bentuknya buku online. Bentar. Loh, hilang bukunya. Oh, ini ya. Jadi ada tiga bentuk yang bisa kalian akses. Nanti kalian bisa akses secara online. Satu bentuknya PDF, misalkan kasih tahu bukunya. Jadi nanti ada lomba literasi. Misal sedang konsep, akan ada lomba literasi. Nah, bentar ya. Mister akan share bukunya. Mana nih Zoom-nya nih? Oke. Okay.
Ini contoh buku yang bisa kalian akses nanti. Mister, ada PR, Mister. Tunggu dulu, sayang. Oke. Okay. Mister mau share mana bukunya nih? Oke, okay, Mister share screen. Oke. Okay. Kelihatan layar, Mister? Nah, ini kelihatan. Ah, ini salah satu contoh. Nah, ini nanti ada di buku di library kalian atau perpustakaan online kalian. Jadi kalian bisa baca. Contohnya, Mister. Mister klik ini ya. Judulnya apa nih? Ginger the Giraffe. Ginger the Giraffe. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Nah, nanti Mister, kalian bisa baca bukunya online. Nanti Mister kasih pengumumannya. Nah, kalian bisa baca online, nanti bisa sediakan secara online, bisa kalian akses. Bisa lagi kumpul-kumpul ya. Nah, ini contoh buku ceritanya. Kemudian nanti ada juga, siapa yang suka baca buku komik? Siapa komik? Saya, Mister. Ah, Joe suka baca buku komik. Nah, nanti ada yang bentuknya CBR. CBR ini komik luar negeri ya. Tapi udah ada Indonesianya. Ntar, Mister coba klik. Nanti ada yang buku online-nya seperti ini. Mister klik. Semoga jalan ya. Kelihatan tidak? Tidak. Wah, belum ya? Oh iya. Sebentar, Star. Ya. Mister buka dulu. Ah, drop. Oh, udah ada. Sorry. Nah, ini. Contohnya bukunya, jadi kan Mister bilang ada tiga jenis ya. Satu yang PDF, oke. Okay. Satu lagi yang CDR. Nah, ini. Pernah lihat ini? Udah kelihatan gambarnya? Kelihatan. Nah, pernah lihat Tintin tidak? Cerita Tintin. Apa itu? Apa itu? Nah, jamur. Nah, ini jamurnya gede. Nah, ini satu komiknya dulu zaman Mister ini, komiknya lama ya, tapi ini tentang seperti detektif Conan kalau pernah lihatnya. Jadi ini bentuk CBR. Harus pakai aplikasi. Dan ada lagi sebentar Mister kasih ya, bentuknya EPUB. EPUB itu wah, ini ngelag. Ada bentuknya EPUB. Oh, gak ada di sini. Oh, ini CBC. Oke. Jadi nanti kalian bisa akses bukunya. Stop ya, bisa stop share ya. Nah, jadi bisa secara online sekolah akan siapkan Mister lagi konsep. Mister harap minggu depan sudah bisa launching ya. Tadi kesehatan Mister yang apa sudah bisa launching, sekarang depan bukunya. Sekarang buka buku halaman 10. Kita langsung baca. Mister akan kasih tugasnya. Tugasnya apa? Nah, Mister akan minta kalian baca bukunya. Bentar ya. Buka halaman 10, nanti dibaca dan direkam suaranya ya. Oh, kelihatan nggak bukunya? Kelihatan, Mister. Good. Tugas di... Good. Tugas di classroom ya. Tugas di classroom nanti Mister buka. Oke. Okay. Tugas di classroomnya kalian baca halaman 10, direkam, kirim di classroom. Seperti ujian speaking kemarin ya. Nanti Mister buka apanya. Sekarang kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama dulu ya. Apa kamu suka? Yang ini ya, Mister. Iya, betul. Oke. Okay. Coba kelihatan gambarnya? Oke, kita baca sama-sama ya. Lihat pena merah Mister. Lihat pena merah Mister. Satu, dua, tiga. Ayah, ibu, kakak, adiknya,
Ternyata isinya Ina senang sekali. Ina suka membaca buku. Oke, berikutnya. Oke, ayo kita baca. Nanti bisa minta satu-satu ya. Satu, dua, tiga. Ina membaca buku. Cerita tentang petualangan keliling dunia. Apakah kamu suka membaca? Buku apa yang kamu suka? Suka. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Pilihlah buku yang kamu suka. Lalu tulis hal yang kamu sukai dari buku tersebut. Oke, thank you. Sekarang Mister mau tes satu-satu baca. Oke. Okay. Keisha dulu, Keisha. Keisha coba baca, ikuti yang garis merahnya ya. Keisha coba baca keras. 1 2 3. Ina berulang tahun. Ayah dan ibu memberi berulang tahun. Oke, okay, stop, Jos. Tunggu Jos, nanti gilirannya. Rahma, sekarang Rahma. Thank you Keisha. Rahma sekarang. 1 2 3. Ini. Ayah dan Rahma. Ini Rahma. Lihat di depan Rahma. Lihat di layar Rahma. Ini yang Mister kasih tanda merah. Oke. Okay? 1 2 3. Ina membuka kadonya. Ternyata isinya buku. Very good. Sebentar ya. Sebentar, Mister perlu bacain dulu. Tadi siapa yang pertama sih? Keisha. Oke, okay. Keisha. Keisha mana? Oke. Okay. Yang kedua sih, Rahma. Rahma. Oke, okay, Jos. Berikutnya Jos. Baca Jos. Keras ya. 1 2 3. Inai senang sekali. Inai suka membaca buku. Oke, Jos sudah bisa baca. Oke ya. Perlu latihan lagi nanti supaya lebih lancar. Sekarang lanjut. Si Melissa, tar Melissa, Mister ulang dulu, lanjut ceritanya. Oke. Okay. Melissa ikuti garis Mister ya. Mister mau lihat baca. Oke, okay, 1 2 3. Melissa. Iya. Tuh. Yang Melissa dulu. Melissa bisa kedengaran suara Mister? Oke, okay, start. Mister mute dulu semua ini supaya Mister hanya dengar si Melissa ya. Oke. Melissa saja ya, jangan di unmute. Hanya Melissa yang unmute. Coba unmute Melissa. Unmute dulu Melissa. Oke, okay, sorry Bu ya. Unmute. Oke, okay, Melissa. Jangan Agnesia nanti. Melissa dulu. Oke. Okay. Ayo Melissa baca coba. 1 2 3 keras. Ina membaca bukunya cerita tentang petualangan
keliling dunia. Oke, okay, thank you. Ini si Melissa. Oke okay, ya, Mister mau ngecek siapa yang sudah bisa baca. Oke, okay, thank you Melissa. Mute dulu ya. Sekarang Agnes gilirannya. Ayo Agnes, unmute. Unmute dulu, unmute. Agnes coba unmute, unmute. Oke, okay, thank you Agnes. Ayo Agnes baca ya, coba baca. Satu, dua, tiga. Ini Agnes. Apakah, come on Agnes. Ya. Ini baca coba ya, Mister Garis Merah ini. Dibaca ya. Coba baca Agnes, yang Mister Garis Bawah ini. Ya ampun. Apakah, ayo Agnes. Apakah ya terus kamu suka membaca. Oke. Okay. Lanjut. Buku. Mimpi apa? Apa? Kamu. Suka. Oke, okay, thank you. Agnes, you need to practice ya. Harus latihan lagi ya. Yeah. Oke, okay, bentar ya. Oke, okay. Sekarang Pak Reza. Unmute dulu Pak Reza. Coba unmute dulu Pak Reza. Coba Pak Reza unmute. Can you bisa di unmute Fareja? Ayo Fareja, coba unmute dulu. Bisa Fareja di unmute? Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Ayo Fareja, let's read. Kita coba baca ya. Ayo ikuti garis merah Mister. A. Ayo kita pergi. Mr. Carol, Reza ini dia spellingnya in English, jadi kalau di Indonesia dia nggak pandai. Oke. Apa dia belum bisa baca bahasa Indonesia? Iya. Oke. You need to practice ya, harus latihan okay. Juga ya. Oke. Kita lanjut. Paulus, boleh buka? Matiin suaranya. Oke, Paulus bisa? Mana Paulus? Coba Paulus. Bisa. Oke, Paulus, coba baca dulu. Ayo, dari sini. Dari garis merah ini. Ayo. Ya. Ini lihat. Ya. Pergi ke perpustakaan. Perpustakaan. Lanjut. Ayo. Perpustakaan. Lanjut. Ini. Buku. Belah. Yang. Kamu suka. Oke, si Paul. Ini Paulus ya. Paulus. Oke.
Mister ya, Mister balik lagi. Kok baca aja Mister? Iya, Mister mau ngecek dulu nih. Kelas 1 sudah bisa baca siapa saja. Mau pendataan, pemetaan. Angga. Ambil dulu Angga. Coba baca dari sini Angga. Ina, ayo 1 2 3. Ayo Angga. Mana Angga ya? Tentang Mister. Gambarnya hilang, Mister. Hilang gambarnya? Iya, Mister. Yang lain kelihatan nggak gambarnya? Hitam. Kelihatan. Oh, kelihatan. Angga mungkin sinyalnya kurang bagus. Coba Angga baca bukunya, coba. Buka bukunya yang halaman 10. Oke, coba baca dulu Angga. Yang halaman 10, dari atas. Ina berulang tahun. Ayah dan ibu memberi kado. Thank you. Sudah cukup dulu. Yang penting oke okay, ya. Kenapa kertas kita ini enggak bisa ya? Oke. Kertasnya biar apa aja di sini. Oke. Okay. Berikutnya Ryan. Ya, perhatikan mama. Ryan coba baca dulu Ryan. Ryan coba. Ternyata, ayo Ryan, ternyata isi bukunya. Nah, coba Ryan, unmute dulu Ryan. Unmute dulu Ryan. Pegang susu, bahannya itu apa. Ryan sudah? Mama Ryan? Mana Ryan ini? Ya, Mister. Oke, baca ini Ryan. Ternyata, ayo, satu. Ternyata isinya buku. Terus? Ina senang sekali. Terus? Ina suka membaca buku. Oke, thank you. Lancar rupanya. Oh, Ryan. Oke. Sekarang, Ryan. Sudah. Sekarang siapa yang belum ini? Bisa suruh baca dulu siapa yang belum? Tadi suara Angga kedengaran. Kedengaran tadi sebenarnya. Saya sudah, Mister. Khalifa Adrian, coba. Ya, Mister. Baca. Tunggu ya. Sebentar. Baca yang dua baris di atas. Sudah? 1, 2, 3. Ina membaca bukunya. Cerita tentang petualangan. Keliling dunia. Very good. Lancar, Khalifa lancar. Lancar. Okay. Sekarang si Raihan Sabil Kusuma. Coba baca yang ini. Apakah kamu bisa? Coba. Apakah kamu suka membaca buku apa yang kamu suka? Wes lancar, Raihan. Ntar bisa tandain dulu, Raihan Sabil lancar. Oke, siapa yang belum di sini? Sudah habis. Nuri belum. Nuri Mister. Siapa? Nuri Mister. Nuri sama Siti kayaknya belum ya? Belum. Oke, si Siti dulu pas di atas. Siti dulu pas di atas. Baca lo Siti. Ayo kita. Ayo kita. Harus diambilkan buku-buku tadi. Perpustakaan. Bukan yang ini. Pilihlah bukunya. Buku yang kamu suka. Oke, thank you. Ini si Siti. Bisa baca. Siti mana Siti bisa baca rupanya. Oke. Oke. Sekarang si Emir. Emir belum bisa dengar. Nuri. Oh ya, ntar Nuri pas di ntar lagi Nuri. Kita balik dulu ke atas ya. Emir, coba Emir baca yang paling atas. Ina berulang tahun. Ayo. Ina berulang tahun. Ini. Ina berulang tahun. Coba baca yang Mister, tunggu Mister kasih garis merah deh.
sebentar ya. Nah, ikuti garis merah Mister ya. Baca dulu. Ina berulang. Oke, lanjut. Ayah dan ibu kami kado. Oke, berarti Elmer nih perlu latihan lagi ya. Latihan lagi ya. Oke, Mister. Oke, good. Nuri. Ina membuka kado yang... Tunggu, sabar. Nuri, Ina membuka kadonya. Ada nyanyi di sini. Ulang lagi, coba ulang. Satu, dua, tiga. Ina membuka kadonya. Ternyata isinya buku. Ini lanjut. Ina senang kali. Oke, bentar ya. Nuri. Mana Nuri nih? Nuri, oke. M. Altaf belum ya? Oke, M. Altaf belum. M. Altaf, coba baca dari atas sampai bawah. Oke, Miss. Oke, baca dari Ina, atas. Ayo, satu, dua, tiga. Ina. Berulang. Ayo. Tahun. Ayah. Ibu. Dan ibu. Memberi kado. Oke, cukup dulu ya, M. Altaf. Berarti M. Altaf harus latihan lagi ya. Latihan ya, baca ya. Lagi. Oke. Kayaknya ini Mister. Oke ya. Fatima di sini. Fatima ada? Oke, nggak ada Fatima. Itu saja deh yang sudah. Berarti Mister sudah lihat hasil bacanya. Oke, jadi nanti coba baca dan rekam, kirim ke classroom ya. Nanti Mister buka. Sekarang kita masuk ke rangkuman pelajaran kita untuk ujian minggu depan. Perhatikan baik-baik. Op, rangkuman. Sorry. Sebentar, Mister kasih animations-nya. Fly in. Oke, stop. Oke, rangkuman. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah kesimpulan, oke. The summary of our lesson, unit 1. Ini kesimpulan unit 1. Oke. 1. TIK singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Harus hafal ya. Oke. Lanjut. Informasi adalah kabar, keterangan, atau berita. Ingat ya, informasi itu adalah kabar, keterangan, atau berita. Nah, yang ketiga, komunikasi adalah penyampaian pesan atau berita. Jadi, kalau informasi itu berita, nah komunikasi ini adalah proses penyampaian pesannya atau berita. Jadi, kalau kalian lihat, Wait. Oke. Jadi kalau kalian bercerita kepada teman itu adalah proses komunikasi ya, proses penyampaian pesan. Misalnya mau cerita kemarin makan enak misalnya, kalian cerita sama teman. Nah, cerita yang kalian ceritakan itu adalah informasi ataupun berita ya. Nah, ingat ya. Informasi adalah kabar, keterangan, atau berita. Nanti bisa mau tanya deh, mau tes. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau berita. Jadi komunikasi itu adalah penyampaiannya. Berikutnya, komunikasi dapat dilakukan secara apa? Ada dua. Komunikasi dilakukan dalam
Langsung tidak langsung. Oke. Langsung dan tidak langsung. Misal mau tanya, kalau langsung bagaimana caranya? Ngobrol. Pinter. Ngobrol, pinter. Rahma tadi ngobrol besar dia bilangnya. Oke. Betul, ngobrol itu atau bicara langsung itu secara langsung. Yang tidak langsung, apa contohnya? Telepon. Nonton TV. Telepon. Apa? Baca koran. Oke, terima kasih. Pinter-pinter. Berarti perhatikan pelajaran Mister. Oke, langsung. Lanjut ya. Informasi dapat disimpan. Dapat disimpan tidak informasi? Dapat. Informasi dapat disimpan di buku. Di buku. Sorry, salah tulisan ini. Di majalah dan di majalah. Majalah, salah tulis, Mister. Oke. Oke. Informasi dapat disimpan di buku, majalah, dan di dalam komputer. Contohnya apa, Mister? Nah, ini misalnya Mister mau cerita nih. Mister cerita sama siapa nih ya? Mister cerita sama si... Mister! Ya? Halaman berapa, Mister? Enggak, ini kesimpulannya. Kesimpulan halaman 11 di bawah. Tapi Mister ada tambahan dikit tuh. Oke. Ini buat misalnya Mister cerita sama si Haura dulu, Haura. Misalnya, Haura. Haura kemarin Mister makan martabak coklat. Nah, yang Mister lakukan, Mister sedang komunikasi kepada si Haura. Kemudian informasinya apa? Informasinya Mister makan martabak coklat. Terus si Haura gini mikir. Haura simpan dulu. Haura tulis di buku. Mr. Carol ternyata makan martabak coklat. Nah, bisa kan disimpan di buku ataupun juga bisa diketik di komputer. Oke, yang keenam. Teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih apa? Supaya lebih baik dan lebih mudah. Nah, hafal ya. Teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Jadi kalau nggak baik, nggak mudah, itu ke teknologi. Teknologi harus membuat supaya lebih baik dan mudah. Contohnya apa? Teknologi supaya lebih baik dan mudah. Apa contoh? Pinter, telepon. Kalau jika kita mau bicara sama kakek sama nenek di kampung, kalau tidak ada telepon, susah, harus pergi dulu ke pulang kampung. Jadi karena sudah ada teknologi telepon, jadi kita lebih mudah untuk berbicara kepada keluarga. Oke, 7. Teknologi membuat hidup manusia jadi lebih mudah. Kita jadi lebih mudah. Dan yang terakhir, teknologi berkembang dari sederhana sampai canggih. Thank you, terima kasih. Jadi ini adalah kesimpulan pelajaran kita. Nanti kita minggu depan kita ujian hari Kamis, ujian TIK. Ingat, hafal pelajarannya, pelajari lagi, dan jangan lupa kirim tugas membacanya. Oke? Nah, pelajaran kita singkat saja karena kita sudah di akhir pelajaran. Oke, okay. Ada pertanyaan sebelum kita selesai? Kita cukup sini aja pelajaran kita. Mister. Tidak ada. Oke. Okay. Kalau tidak ada, jangan lupa nanti Mister buat classroomnya, classroom sama rekaman Zoom, kemudian catatan dan jangan lupa kirim audio tugas membaca halaman 10 ya. Mister. Oke, okay, paham? Paham. Oke, sekarang coba galeri. Coba buka kameranya semua. Mister. Ya? Kamera. Ya, nanti di classroom. Bentar lagi Mister apa? Taruh di classroom. Oke. Okay? Josh. Jangan marah-marah sama mamanya loh. Kenapa?
Oke. Oke. Jadi jangan lupa tugas membaca sama catatannya nanti Mister kasih rangkumannya. Oke, sekarang open kamera, buka kamera. Buka kameranya, ayo. Mister mau ambil fotonya. One, two, tahan, oh, tahan. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan pelajaran Mister. Kita sudah selesai bab 1. Ya, bab 1 sudah selesai. Kita ulangan, nanti kita mau masuk ke bab ke-2. Ini fotonya tadi nih. Nah, kelihatan ya. Jos lagi marah-marah. Oke. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Ingat, belajar di rumah, pelajari pelajaran yang Mister kasih. Oke, goodbye. Bye-bye. Thank you.